Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook dan Shopee Lapak Bu Cahyo. Terima kasih. Saya juga jualan pisang keju dan jamur crispy. Bagi teman-teman yang ada di area Sedati Sidoarjo dan Waru Sidoarjo, monggo mampir di pisang keju jamur crispy Lapak Bu Cahyo. Tersedia di GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Traveloka Eat ya. Ditunggu orderannya ya teman-teman. Jangan lupa. Baik teman-teman, disimak terus ya video saya kali ini. Jangan skip ya. Happy watching. Baik teman-teman, kali ini saya akan infokan tutorial cara untuk tarik tunai BCA Mobile di Alfamart ya teman-teman. Kita buka dulu aplikasi BCA Mobile, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik di MBCA. Kemudian kita masukkan kode akses, kemudian kita klik login, kemudian kita klik di sebelah M transfer, kemudian kita klik BCA virtual account, kemudian kita klik input nomor virtual account, kemudian kita input di sebelah sini ya teman-teman. Nah teman-teman, sebagai catatan, jadi ini saya ada aplikasi perantara ya teman-teman. Jadi ini saya memakai aplikasi perantara Dana ya teman-teman. Jadi ini saya transfer dulu saldo dari BCA Mobile ke saldo Dana ya teman-teman. Kemudian kita bisa tarik tunai di kasir Alfamart. Nah apabila teman-teman belum ada aplikasi Dana, silakan teman-teman install dulu aplikasi Dana di Play Store ya teman-teman. Sebagai catatan, jadi untuk kode nomor virtual account Dana itu dimulai dari nomor 3901, kemudian dilanjutkan dengan nomor HP yang terdaftar di aplikasi Dana ya teman-teman. Kemudian kalau sudah masukkan nomor virtual account, kemudian kita klik send. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita masukkan nominal transfer ke Dana. Klik OK. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita input PIN BCA-nya. Kita klik OK. Nah ini ya teman-teman, jadi sudah berhasil transfer ke saldo Dana. Kemudian kita datang ke Alfamart terdekat ya. Nah ini saya sudah ada di depan kasir Alfamart. Kemudian kita buka aplikasi Dana. Nah teman-teman, setelah kita masuk di aplikasi Dana, muncul tampilan seperti ini. Nah di sebelah sini sudah ada saldo ya teman-teman ya, sesuai yang sudah kita transfer dari BCA Mobile tadi. Nah kemudian kita klik di sebelah sini di tab lihat semua. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah lalu teman-teman kita klik di tab tarik saldo. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik di sebelah sini di tab Alfamart. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita klik tampilkan kode token. Kemudian masukkan PIN dananya. Kemudian di sini langsung muncul nomor tokennya ya teman-teman. Nah setelah itu kita kasihkan nomor tokennya ini di kasir Alfamart ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini juga ada petunjuknya ya teman-teman. Jadi di sini ada langkah-langkahnya untuk tarik Dana di Alfamart ya teman-teman. Nah yang pertama, datangi gerai Alfamart. Kedua, informasikan nomor handphone Dana dan token Anda pada kasir dan tentukan jumlah yang ingin Anda tarik tunai ya teman-teman. Ketiga, apabila token Anda habis masa berlakunya, silakan tekan kembali tombol tampilkan token. 4. Tarik tunai hanya bisa dilakukan oleh Anda sendiri sebagai pemilik akun Dana.
Kelima, transaksi hanya bisa dilakukan di toko yang dimiliki oleh PT Sumber Alfaria Trijaya TBK, PT Midi Utama Indonesia TBK, PT Sumber Indah Lestari, atau PT Lancar Wiguna Sejahtera. Nah, itu ya teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah kan caranya? Dan cukup praktis ya teman-teman ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi apabila kita tidak menemukan ATM BCA di sekitar kita ya teman-teman. Solusinya bisa ke tempat Alfamart terdekat ya teman-teman. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.